sana, coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, uftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun min Allah fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basaril wa atlik bihi lisani wa ashrah rahbihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Alhamdulillah teman-teman, saya barusan pulang tahlil, kok saya pengen berinisiatif dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Wahabi itu yang komen di beberapa video saya teman-teman tentang masalah tahlil. Tahlil, pengertian secara bahasa, tahlil diartikan sebagai ucapan kalimat La ilaha illallah. Secara istilah adalah tradisi doa bersama untuk mendoakan orang yang telah meninggal atau karena hajat lain. Dengan membaca Al-Quran, kalimat thayyibah, istighfar, takbir, tahmid, tasbih, salawat dan pahalikan kepada orang yang sudah meninggal atau yang punya hajat sesuatu teman-teman. Dalam acara tahlil biasanya dibarengi dengan jamuan makanan dari keluarga yang sudah meninggal atau yang mempunyai hajat sebagai sedekah. Untuk dalil-dalil tahlil sendiri teman-teman, banyak dalil Al-Quran, hadis maupun keterangan ulama yang menjelaskan tentang diperbolehkan tahlil dan doa atau pahala yang ditunjukkan kepada orang yang sudah meninggal bisa sampai dan bermanfaat bagi orang yang meninggal tersebut. Di antaranya Quran surah Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, yang artinya begini teman-teman, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang yang mukmin laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut menerangkan bahwa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan mendapatkan manfaat dari istighfar orang mukmin lainnya. Dalam tafsir Al-Hazim dijelaskan, fi ma'nal ayah istaghfir li dhambi ay li dhunubi ahli baitik walil mu'minin wal mu'minat, yakni min ghairi ahli baitika wa hadha ikramun minallahi azza wa jalla li hadhihi al ummah haitsum mara nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam ay yastaghfir li dhunubihim wa huwa asy-syafi'ul mujabu fihim. Tafsir Al-Hazim, makna istaghfir li dhambik adalah mohonlah ampunan bagi dosa-dosa keluargamu dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Artinya selain keluargamu, ini adalah penghormatan dari Allah Azza wa Jalla kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dia memerintahkan nabinya untuk memohonkan ampunan bagi dosa-dosa mereka. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dapat memberikan syafaat dan doa diterima. Surah Al-Hasr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman waj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Quran surah Al-Hasr ayat 10 teman-teman, yang artinya bunyi begini, dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Mengenai ayat ini, Syekh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi memberikan penjelasan, yakni alhaqna auladahumus sigara wal kibara bi imanihim wal kibaru bi imanihim bi anfusihim was sigaru bi imani abaihim fa innal walada as-saghira yuhkamu bi islamihi
tab'an bi ahadi abawaihi alhaqna bi dhurriyatihim ya'dil mu'minina fil jannati bi darajatihim abaihim wa illam yabluu bi a'malihim darajati abaihim takribatan li abaihim litaqarru a'yunuhum. Hadhihi riwayatun an Ibnu Abbas tafsir Khasim. Artinya begini teman-teman, artinya kami menyamakan anak-anak mereka yang kecil, yang dewasa dengan keimanan orang tua mereka, yang dewasa dengan keimanan mereka sendiri, sementara yang kecil dengan keimanan orang tuanya. Keislaman seorang anak yang masih kecil diikutkan pada salah satu kedua orang tuanya. Kami menyamakan kepada mereka keturunan mereka, artinya menyamakan orang-orang mukmin di surga sesuai dengan derajat orang tua mereka, meskipun amal-amal mereka tidak sampai pada derajat amal orang tua mereka. Hal itu sebagai penghormatan kepada orang tua mereka agar mereka senang. Keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tafsir Al-Khasim. Penjelasan yang sama dapat dilihat dalam tafsir Jami' Al-Bayan karya Ibnu Jarir Al-Tabari juz 28 halaman 15. Beberapa ayat dan penafsiran tersebut menjadi bukti nyata bahwa orang yang beriman tidak hanya memperoleh pahala dari perbuatannya sendiri, mereka juga dapat merasakan manfaat amaliah orang lain. Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani mengatakan bahwa hukum mengadakan pertemuan untuk perkumpulan untuk membaca tahlil adalah boleh, sebagaimana pendapatnya dalam kitab Ar-Rasail As-Salafiyah Al-Salafiyah. Al-adatul jariyatu fi ba'dil buldani minal ijtima'i fil masjidi litilawatil qur'ani ala al-amwat wa kadhalika fil buyuti wasail ijtima'ati allati lam tarid fi syari'ah la syakka in kanat khaliyatan an ma'siyatin salimatin minal munkarati fahiya jaisatun li annal ijtima'a laisa bimuharramin bimuharramin binafsihi la siapa idza kana li tahsili ta'atin ka tilawati wa nahwiha wa la yuqta'u fi dhalika kauna tilka tilawa maj'ulatan lil bayti faqad warada jinsu tilawati bil jama'atil mujtabi'in kama fi hadis qra'u yasin ala mautakun wa huwa hadisun sahihun wa la farq bayna tilawati yasin minal jama'ati hadirina indal mayyiti aw ala qabrihi wa bayna tilawati jami'il qur'ani aw ba'dihi li mayyiti fi masjidihi aw baitihi ar-rasail as-salafi. Kebiasaan di sebagian negara mengenai perkumpulan atau pertemuan di masjid rumah di atas kubur untuk membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia tidak diragukan lagi hukumnya boleh, jais teman-teman, jika di dalamnya tidak terdapat kemaksiatan dan kemungkaran. Jadi diperbolehkan asalkan di dalamnya itu tidak ada kemaksiatan dan kemungkaran. Meskipun tidak ada penjelasan sejauh zahir dari syariat, kegiatan melaksanakan perkumpulan itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang haram, muharram fi nafsi, apalagi jika nilainya diisi dengan kegiatan yang dapat menghasilkan ibadah seperti membaca Al-Quran atau lainnya, dan tidak tercela menghadiahkan pahala membaca Al-Quran atau lainnya kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahkan ada beberapa jenis bacaan yang didasarkan pada hadis sahih, seperti Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surat Yasin kepada orang mati di antara kamu. Tidak ada bedanya apakah pembacanya surat Yasin tersebut dilakukan bersama-sama di dekat mayit atau di atas kuburannya. Dan membaca Al-Quran secara keseluruhan atau sebagian baik dilakukan di masjid atau di rumah. Ar-Rasail As-Salafiyah 46. Kesimpulan As-Syaukani ini memang didukung oleh banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffadhumul malaikatu
wa ghashiyahumur rahmatu wa nazalat alaihi bisakinatu wa dzakarhumullahu fi man indahu. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Al-Muslim nomor 4868. Yang artinya begini teman-teman. An Abi Sa'id Al-Khudri yaqul, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka akan dikelilingi malaikat dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada mereka, memberikan ketenangan hati dan memujinya di hadapan makhluk dan memujinya di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Al-Muslim nomor 4868. Kesimpulan Asy-Syaukani ini bersumber dari hadis yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluuna kitaballahi wa yatadarrusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyahumur rahmatu wa haffadhumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu." Sunan Ibnu Majah 221. Nah, yang artinya begini teman-teman. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam satu rumah, salah satu rumah, Allah Subhanahu wa taala ambil sambil baca Al-Qur'an bersama-sama kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka ketenangan hati, meliputi mereka dengan rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala memujinya di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafadhumul malaikatu wa syiyumur rahmah wa nazala alaihi as-sakinatu wa dzakarahumullah fi man indahu. Rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka akan dikelilingi malaikat dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada mereka, memberikan ketenangan hati dan memujinya di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Al-Muslim 4868. Pada ulama juga sepakat bahwa pahala sampai dan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal tersebut. Ibnu Taimiyah menyatakan, qala Syaikhu Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah fi fatawi as-sahihu annal mayyita yantafi'u bi jami'il ibadatil badaniyati min as-salati was-sawmi wal-qira'ati kama yantafi'u bil ibadati al-baliyati min as-sadaqati wa nahwiha bi ittiqaqil a'immati wa kama law du'iya lahu wastaghfirula. Hukmu asy-syari'ah al-islamiyah fi mu'tamil arba'in 36. Yang artinya begini teman-teman. Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah dalam kitab fatwanya berkata, pendapat yang benar dan sesuai dengan kesepakatan para imam bahwa mayit dapat memperoleh manfaat dari semua ibadah, baik ibadah badaniyah, ibadah fisik seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, atau ibadah maliyah, ibadah materi seperti sedekah, dan lain-lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk berdoa dan membaca istighfar bagi mayit. Hukm asy-syari'ah al-islamiyah fi ma'tamil arba'in 36. Dalam kitab Nihayatul Az-Zain disebutkan, nah ini kitab populer di pondok pesantren ini, di kalangan madzhab Asy-Syafi'i. Qala Ibnu Hajarin naqlan an syarhil Mukhtari madhhab ahli sunnati annal lil insani ayyaj'ala thawaba amalihi wa salatihi lil mayyiti wa yasilu li hadis Zain 193. Ibnu Hajar dengan mengutip syarah Al-Mukhtar berkata,
Mazhab Ahlus Sunnah berpendapat bahwa seseorang dapat menghadiahkan pahala amal dan doanya kepada orang yang telah meninggal dunia, dan pahalanya akan sampai kepadanya. Nah, sampai teman-teman, pahala itu, doa pahala yang didiakan itu sampai. Ibnu Al-Qayyim berpendapat, qala Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyati. Ibnu Al-Qayyim berpendapat, qala Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyati, fa afdalu ma yuhda ilal bayyiti al-idku was sadaqatu wal istighfaru lahu wal hajju anhu wa amma kiraatul qur'ani wa ihdauha lahu tatawu'an bi ghairi ucuratin fahada yasulu ilahi kama yasulu thawabu sawmi wal haji. Ar-Ruh 142, yang artinya begini teman-teman. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, sebaik-baik amal yang dihadiahkan kepada mayit adalah memerdekakan budak, sedekah, istighfar, doa, dan haji. Adapun pahala baca Al-Quran secara sukarela tanpa mengambil upah yang dihadiahkan kepada mayit juga sampai kepadanya, sebagaimana pahala puasa dan haji. Dari beberapa dalil hadis Al-Quran, hadis dan keterangannya para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa hukum tahlilan bukanlah bid'ah, dan pahala yang ditunjukkan kepada mayit bisa sampai dan bermanfaat bagi mereka. Begitu teman-teman. Jadi penjelasan di atas, apakah kaum Wahabi dan pengikutnya ini tidak sadar dan tidak mau berpikir. Ini saya ini kebetulan tadi lagi tahlilan teman-teman, kok saya pengen gabut, gak bisa tidur, pengen membuat video malam-malam hujan ini. Saya gabut, banyak pertanyaan teman-teman di kolom komentar minta kejelasan masalah tahlilan ini. Insya Allah saya akan jawab satu persatu teman-teman, jikalah ada waktu. Kebetulan saya juga masih, kalau pagi ngajar, siang di madrasah, malam ngaji, dan kegiatannya banyak teman-teman. Jadi untuk merespon komen-komentar teman-teman ini, mohon maaf ada yang gak kerespon, mohon maaf. Namun tidak mengurangi rasa hormat kepada teman-teman semuanya, kaum Wahabi maupun teman-teman aswaja santri-santri dari Nusantara. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bantahan dari Bocil Madura. Nah, Wahabi kan dikasih nama saya Bocil Madura. Padahal nama asli saya itu teman-teman Ahmad Rifki Junaidi. Dan saya berpendidikan nyantri belajar agama di Madura dan Pulau Jawa. Alhamdulillah. Salam damai dari Madura, Sampang.